A few moments later. Gabung ngumpul ya jadi kayak gini. Yang dari hujan yang tas. Dari air kalau kita itu digabung itu semuanya molekulnya seperti itu. Jadi nggak ada kalau murni itu H2O. Makanya kalau ada air murni yang kalau untuk penelitian tuh air apa namanya? Ah, aquarius itu air murni, nggak ada mineral di dalam. Ini hanya H2O nya aja gitu loh. Nah, dari sini ke keunggulannya itu punya ketegangan elastisitas yang tinggi, makanya dia bisa belum bentuknya bundar, bisa dia panjang gitu loh. Kalau dia itu panjang itu bisa bundar netes. Kalau dimasukin saringan dia bisa ngan bundar. Kalau ngikutin wadah dia ngikutin wadah seperti itu. Dan air itu parut, nggak ada apapun yang nggak larut dari air. Makanya kenapa banyak di dalam air nanti larutannya apa pak? Oh itu ada NaCl, garam larut. Oh ada gula larut. Terus ada besi, dalam kadar besi itu larut. Gitu loh. Di lapangan sudah nyangkut dengan yang lain-lain itu banyak tuh material yang larut di situ. Nah, di dunia itu barang-barang itu nggak ada bentuknya tiga. Jadi uap atau gas, jadi cair, mencet padat. Gimana yang ada bisa? Kayu hanya padat. Besi, gua, bisa lumer, bisa padat. Tapi untuk tiga itu enggak ada. Mana? Ada yang bisa nyebutin? Selain air, bentuknya tiga. Ada? Gak ada. Dimana-mana itu bisa dua, satu malah. Yang bisa tiga itu hanya air seperti itu. Jadi bisa dalam bentuk padat, bisa dalam uap atau gas, bisa dalam air. Nah itu dia juga sebagai pendingin. Makanya dimana-mana di radiator, mobil atau mungkin tempat-tempat mesin yang panas selalu ada pendingin. Pendinginnya apa? Isinya dengan cooler itu air, Pak. Kenapa? Dia bisa menghisap. Air itu menghisap panas. Makanya kenapa kalau ada demam, ada anak-anak atau teman-teman kalau ada demam, ada bawa batu es, bawa air yang direndam air dingin. Kenapa? Kenapa? Itu untuk nyerap air panas, nyerap panas. Nyerap panas supaya akhirnya bisa cepat dingin seperti itu. Jadi ini seperti ini. Dia terakhir, bukan terakhir. Ini adalah sebagai tanda bahwa apakah ada polusi, pencemaran. Tadi air itu pH-nya normal itu 7. Jadi kalau dia dicek ke pH digital atau pakai kertas lakmus, kalau ada di bawah ini asam pasti ada tuh dalamnya tuh di kandungannya. Apakah itu karena air baku yang tercemar dengan kadar asam atau pabrik yang itu karena pH-nya turun, atau kalau ini naik ke basah amonia bisa minum itu nggak banyak. Memang kalau ada yang lihat di bola dunia itu semua air, tapi 97% hampir itu adalah air asin yang sementara ini susah diolah. Lo mau minum nggak bisa, itu makin lama minum makin haus kalau pakai air asin. Jadi 97% itu adalah ini total dari semua air itu adalah 1,4 miliar kilometer kubik. 1,4 miliar kilometer kubik. 97 dari 1,4 ini
itu air asin. Sisanya 3% itu yang air tawar, fresh water, air tawar yang bisa diminum. 3% itu masalahnya bukan di luar, di atas. Ada 70% itu dalam bentuk kutub, dalam bentuk padat. Ada yang di kutub utara, ada yang kutub selatan. 30% ada di bawah tanah. Jadi kalau ada yang dilihat dari 1,4 ini dibagi lagi 3%, dari 3% ada yang lihat untuk surface water menarikan 0,3% ini hampir 80 air di danau, ada 9% di rawa-rawa, 2% itu ada di sungai. Itu berapa jumlahnya dari 1,4 miliar? Itu bentuknya kan, kalau di bundar ya kayak gini nih. Nah, ini 0,01, 0,01, 0,72, sisanya ini 97% ini semua air asin. Kalau mau lihat persentasenya seperti ini, totalnya 1,4 itu ya sekarang inilah 1,4 miliar kilometer kubik ini terdiri dari ini. Pertanyaannya adalah, pertanyaannya, apakah di dunia ini air itu bisa bertambah, berkurang? Pertanyaannya, apakah air ini 1,4 ini bisa bertambah atau berkurang? Ya? Tetap. Yang lain? Yang lain? Air sungai itu bisa sungai Kapuas seperti ini. Jadi air ini disedot oleh pompa untuk masukkan ke instalasi pengolahan. Sedotnya itu, ini dalam ini ada pipa nih. Pipa itu sampai di bawah dasarnya masuk ke bangunan intake. Nanti dari intake itu dipompakan masuk ke instalasi pengolahan air itu. Jadi air baku ini pengolahan itu kenapa bisa ada gambut, ada berwarna, itu tergantung dari air baku, kualitas air baku. Jadi kalau udah banyak domestik, sampah-sampah domestik, terus ada pabrik-pabrik, itu mengganggu kualitas tuh. Jadi bisa aja air jadi jelek. Dulu kalau zamannya saya baru masuk 20 tahun yang lalu, air ini nih bukan kayak coklat, masih kayak jernih, masih bisa dilihat. Kalau sekarang kan udah jadi coklat nih, karena tadi air domestik, sampah-sampah domestik dari komplek masuk ke parit Tokaya, masuk ke parit apalagi itu Mejawi, itu masuk semua, masuk ke sini. Jadi kualitasnya jadi makin lama makin menurun. Nah, ini namanya intake. Ada contoh yang lain dari sini, dari itu. Ini ada dua juga, bentuknya sama. Kalau yang ini lewat pipa nih. Pipa masuk ke sana, bangunan yang di sini. Nah, kalau yang ini hanya pakai kanal. Ini kan ada kanalnya di sini. Kayu abai pohon, terus ada lagi saringan, lagi banyak tuh saringan di situ. Dari saringan ini itu supaya apa? Supaya air masuk ke kanal tuh nggak ada sampah. Dari situ nanti dipompakan masuklah ke instalasi pengolahan. Prosesnya sama, karena ini kita plus bangunan di pengolahan kita banyak. Jadi masing-masing intake-nya, ini intake 1, 2, 3, untuk IPA yang lain gitu loh. Kalau ini khusus untuk yang IPA yang ada atapnya yang ini, atap yang melengkung gitu loh. Untuk instalasi yang baru. Ini masuk, ada pipa di dalam sini. Di bawah kita ini ada pipa yang masuk ke rumah pompa ini. Ini dengan ini sama fungsinya. Cuman ini pakai pipa, kalau ini pakai kanal.
itu air pasang, air surut, itu bisa kalau surut artinya kadang-kadang sampahnya kurang banyak, itu jadi kadang-kadang oh kenapa nggak ngalir, karena musim kemarau airnya surut, jadi yang dihisap sedikit, makanya dikirim ke masyarakat pun yang sedikit. Mau ditanya? Udah? Kalau udah, kita langsung ke instalasi. Jadi air sungai kan coklat nih. Coklat, nanti diolah itu jadi air bersih, air minum. Plus, air minum ini, itu nggak berhenti tuh. Bahasanya tuh, air masuk, keluar, nggak ada yang berhenti. Kalau kita di rumah kan, kita tahan kan ke kampung. Nanti selesai di airnya turun, airnya udah bersih baru dipakai. Kalau ini enggak, airnya disedot, masuk ke situ, masuk ke bangunan pengolahan, keluar udah juga air bersih itu. Jadi enggak pakai berhenti dalam hitungan detik, hitungan jam, hitungan hari, hitungan minggu, hitungan tahun, selalu jalan terus. Kecuali kalau ada perbaikan baru dia berhenti. Ya. Ini sudah jalan. Jadi air baku tadi air sungai diolah tadi di sini. Ini namanya proses koagulasi. Ini ada injeksi ini. Di sini ada air kubur. Air kubur untuk dimasukkan ke awan. Awan ini masuk dicampur. Dari bahan minyak itu awan masuk ke campur ke air baku. Nanti bahan campur turun ke bawah, dua-duanya ini turun ke bawah, itu nanti modak dia, modak dari koagulasi. Kalau tadi bahan kimia ini, itu namanya koagulasi. Nanti kalau dia udah membentuk klok, itu namanya koagulasi. Jadi ini dari sini naik atas, kita lihat ke atas. Ini bahan kimia yang untuk disampaikan. Ini pembuangan lumpur. Jadi kalau udah lumpurnya kan turun, lumpurnya turun banyak lumpur yang dak itu di rumah tangga supaya dia lumpurnya terbuang, ini terbuka dibuangnya otomatis, dia langsung buang. Lihat airnya kan kotor nih. Itu lumpur-lumpur ada di situ. Lihat tuh. Selanjutnya setelah bagian detek, masuklah ke bagian populasi dan
sedimentasi. Ini populasi dan sedimentasi. Nah, populasi yang mana yang ada besi-besi merah yang kalian lihat tadi? Itu populasi yang ada di depan. Nah, teknis yang apa sih teknis yang dilakukan operator? Dan operator ini pada seminggu sekali akan melakukan pembuangan lumpur agar tidak terlalu banyak lumpur yang hendak di bawah. Nah, itu dilakukan seminggu sekali untuk populasi. Nah, itu sedimentasi. Nah, untuk sedimentasi ini membuangkan lumpurnya yang dilakukan operator ini otomatis selama 1 jam sekali. Nah, 1 jam sekali maka akan dilakukan pembuangan lumpur secara otomatis di kanan dan kiri drainase pada IPA. Nah, itu drainase 1 dan 2. 1 itu bagian kanan, 2 itu bagian kiri. Nah, untuk tadinya 1 masuk ke bagian filter. Tapi itu yang kalian lihat itu ada pump-up di kanan itu filter. Bagian satu pelajaran kita, jadi sendiri pelajaran kita. Nah, terdapat 8 filter. Nah, apa saja sih sistem yang dapat mengatur pada filter ini? Kita dapat pertama mencuci. Mencuci filter, mungkin kalian tahu, kalau filter itu harus dicuci atau dibilas ya. Nah, itu biasanya disebut dengan backless di sini. Nah, dapat dicuci secara otomatis dengan mengatur ketinggian yang ada di sini. Nah, kita dapat mengikut ketinggiannya. Nah, itu sebenarnya sistem yang ada di sini. Nah, ini adalah pompa distribusinya. Berapa distribusi yang dikeluarkan dengan dari pompa ini adalah sebesar 450-an liter per detik. Oke, selanjutnya. Lanjut, apa aja bisa diatur? Nah, untuk tekos kita akan mengatur berapa lama dia blower, berapa lama dia tekos. Nah, ini untuk mengatur berapa lama kita akan membuang lumpur pada sedimentasi secara otomatis. Kita hanya mengikut angka di sini, berapa jam kita mau membuangnya, tergantung kebutuhan yang ada. Nah, pada rentang ini adalah semua sensor yang terdapat di IPA ini. Jadi kita tidak perlu turun ke bawah melihat sensor keadaan, hanya bisa melihat di layar ini. Nah, ini semua ada sensor keterungan, ada sensor ketinggian, ada sensor pH, ada sensor kilometer. Nah, itu semuanya dan ini keseluruhan yang terdapat di poin. Nah, jangan lupa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.